pemirsa, itulah lagu Indonesia Raya yang saya bawakan dengan keyboard. Ya, jadi saya suka sekali memandangkan lagu Indonesia Raya ini dengan keyboard. Gimana di masa pandemi ini? Ya, beginilah pemirsa. Sepertinya agak susah ya. Karena sekarang udah nggak boleh ya, tapi belum bisa menyelenggarakan upacara lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Padahal ini 75 tahun Indonesia merdeka. Semangat banget ya. Jadinya semangat. Tapi karena pandemi, ya, mau gimana lagi? Ya, makanya itu pemirsa saya 17 ini ya main di kamar. Pandemi. Pakai masker sesuai anjuran pemerintah. Karena kita harus selalu pergunakan masker kemanapun Anda berada. Jangan copot masker ya, karena ini masih pandemi. Nanti kalau sudah bebas pandemi, nah, ya sedih sih. Pasti bukan hanya saya aja, tapi pasti banyak. Banyak ya, terutama adik-adik saya ini, teman-teman yang seperjuangan. Biasa upacara bareng, ya kan? Biasa nyanyi bareng. Ya, di upacara ya, kayak di channel ini kan banyak sekali nih. Scroll aja ke bawah video-video dari channel ini. Ada yang nyanyi Indonesia Jaya, ya kan? Juga pernah nyanyi Hari Merdeka, ya, macam-macam. Tapi kayaknya tahun ini enggak bisa lagi. Sedih rasanya, sedih. Rasanya pengen nangis. Sedih. Ya, sampai segini banyak nih pemirsa nih. Saking sedihnya saya ya. Gak bisa merayakan hari kemerdekaan ya. Semoga tahun depan, wah ini kameranya ini bikin saya gila ini ya. Semoga tahun depan pandemi ini udah berakhir, jadi kita bisa lagi ya nyanyi bareng lagi di lapangan 17-an lagi. Kasian juga sih, terutama yang rekan seperjuangan saya ini pemirsa, guru-guru ekskul juga gara-gara pandemi ini mereka gak aktif semua. Ya seperti saya contohnya, biasa ngajar paduan suara di sekolah-sekolah, gak hanya satu sekolah. Ya ini harus off, karena ekskul padus tuh ditiadakan sama sekali. Katanya sampai Januari ya? Ya gak tahu deh. Saya kadang memikirkan ya gimana ya nasib teman-teman saya ini yang biasa ngajar ekskul paduan suara ini. Kalau mereka gak udah gitu ya ngajar paduan suara ya gak begitu... apa ya, kalau saya bilang itu seneng sih seneng, tapi memang banyak keluhan sih dari teman-teman saya ya. Gaji aja ada yang 3 bulan baru dibayar, karena memang katanya begitu aturannya. Gaji untuk guru ekskul tuh triwulan. Saya nggak tahu sih, tapi ya pengalaman saya sih, karena saya mempunyai rekan kerja atau rekan guru yang baik-baik sih, ya tetap ada yang bantu saya tiap datang kasih. Nah, kalau ngomongin soal gaji nggak enak nanti di sini ya. Ini topiknya adalah bagaimana sekarang menyajikan lagu Indonesia Raya ya. Lagi sekarang lagi pandemi ya, saya praktekkan dengan ini ya. Semoga pandemi ini cepat berakhir lah, supaya nggak kayak gini-gini lagi. Buat pemerintah, Pak Presiden kita ya kan, semangat terus Pak ya, semangat terus. 75 tahun Indonesia merdeka, semangat Pak. Jangan menyerah. Pokoknya Bapak lakukan tuh pasti yang terbaik buat negara ini. Saya pasti dukung semuanya. Pastilah. Ya, pokoknya Bapak kerjakan tuh bener-bener pasti yang terbaik lah. Saya dukung. Ya. Pokoknya Bapak nggak usah takut, kami mendukung Anda, Pak Presiden, Pak Wakil semuanya. Kalau misalnya ada ya anak buah Bapak atau menteri atau apapun lah ya, pejabat-pejabat yang Bapak pimpin nggak beres kerjanya, Bapak nggak usah takut, reshuffle aja deh, ganti aja, nggak apa-apa. Pokoknya Bapak yang lakukan, berani aja Pak, berani seperti ya 75 tahun Indonesia harus berani supaya pandemi ini segera berakhir Pak ya, supaya rakyat semuanya ya kan itu bisa kembali normal kerja lagi, guru-guru ekskul kayak teman-teman saya, kayak saya juga bisa aktif lagi di sekolah. 17-an biar rame lagi, meriah lagi kayak sebelum pandemi ya kan. Pokoknya saya dukung buat Pak Jokowi ya, sekarang Pak Jokowi yang menjadi presiden
semangat Pak, pasti Bapak bisa untuk mengatasi polemik dan pandemi di negeri ini. Buat para anggota DPR, anggota MPR, ya sebagai wakil rakyat, saya percaya penuh Anda-Anda yang di sana pasti memperjuangkan aspirasi kami. Saya doakan, saya dukung semangat Pak, aspirasi kami harus disampaikan. Supaya Indonesia ini lebih maju, 75 tahun Indonesia lebih maju ke depannya. Ya, jadi buat rakyat juga, sabar ya, saya juga tersiksa nih dengan pandemi. Bener-bener nih, ya kan? Tapi saya nggak usah takut. Tuhan selalu ada. Dan pasti pandemi ini akan berakhir. Semua berusaha pasti. Pemerintah semuanya pasti berusaha keras. Agar nanti tahun depan mudah-mudahan ya sudah bangkit kembali semua normal. Bukan new normal tapi udah bener-bener normal. Ya normal lagi. Kalau sekarang new habit. Memperbarui semua kebiasaan-kebiasaan kita. Pasti. Oke, gak usah kepanjangan, nanti saya kepanjangan, nanti berbusa ini mulut saya, maskernya basah. Langsung aja ke keyboard, ya. Judul lagu ini adalah Indonesia Raya. Lagu ini adalah lagu yang sangat favorit bagi saya. Dari saya SD sampai sekarang nih, itu lagu yang paling saya suka adalah lagu Indonesia Raya. Karena ini ya kenapa? Lagu kebangsaan. Bisa mengumandangkan lagu ini adalah dengan perjuangan darah. Darah banyak pahlawan, darah banyak orang yang rela berkorban demi membuat Indonesia ini merdeka. Makanya saya paling suka favorit. Favorit saya ini lagu ini. Kenapa saya mengemas lagu ini dalam Indonesia Raya? Seperfect mungkin lah. Karena saya dengar lagu aslinya memang bagus. Orkestra. Tahu orkestra pemirsa? Nah, yang enggak tahu ya. Orkestra itu kumpulan alat musik banyak banget. Ya kan? Ada biola, ada trompet, ada flute, oboe, timpani, genderang tuh, simbal. Nah, itu dijadikan satu lagu Indonesia. Nah, saya berpikir waktu saya masih SD, SMP, gimana caranya saya bisa memainkan lagu Indonesia Raya itu sebagus itu. Jadi, orkestra dengan semua alat musik dirangkum menjadi satu di dalam keyboard. Dan dimainkan dengan hanya dua tangan, 10 jari. Susah ya, pemirsa? Oh, susah. Saya belajarnya tuh dari SD sampai SMP, sampai SMA. Itu kadang masih sesempurnain lagi. Ketika saya kuliah, sampai kerja, sampai sekarang, kadang saya berpikir masih harus dibagus-bagusin lagi ya. Nah, gimana caranya ya? Saya kasih bocoran sedikit ya. Jadi, nomor satu, kuasai lagunya dulu. Pelajari lagu aslinya, sampai hafal, sampai benar-benar terngiang-ngiang, ya kan? Di kepala tuh buing-buing-buing, terngiang-ngiang terus, karena ini lagu kebangsaan ya, kebanggaan kita. Ya kan? Nah, kalau sudah, mulai kita split. Bagian mana yang dibunyikan oleh alat musik yang keras seperti trompet, trombon, French horn tahu yang alatnya kayak keong itu ya, trompet yang muter-muter. Dan bagaimana dengan alat-alat yang soft seperti flute, oboe. Nah, kita lihat di dalam keyboard, ini saya hanya menjelaskan karena keyboard yang saya pakai ini kebetulan keyboard yang bagus ya, lumayan bagus lah. Nah, di sini ada 8 memori ya. Keyboard ini ada 8 memori. Di sini kita bisa setting. Misalnya untuk yang pertama, yang bagian nah, kita harus tahu ini pengennya dikasih suara apa. Misalnya kita kasih suara trompet atau kita tambahin dengan sedikit strings, ya kan? Tanpa genderang, belum ada timpani di sini. Jadi kita setting, mulai setting dari suara yang pertama. Kita bisa masukin chamber strings, ya. Ini strings ini adalah kumpulan dari biola. Nah, kita mix, kita gabungin dengan suara trompet di sini. Ya, yang trompet kalau dibunyikan. Nah, coba kita gabung.
dengan bass, misalnya kita berikan suara tuba yang trompet gede itu, trombon, pokoknya suara-suara brass logam ya, gede ya. Nah, ini untuk pembukaannya. Lalu selua kita track lagi. Masuk berikutnya pasti ada genderang dong. Nah, kita tinggal tambahin misalnya di bagian kiri adalah timpani. Nah, kalau oral tinggal. Nah, misalnya satu gini ya. Kita save, kita cari lain. Kalau tadi udah 8, kita cari yang lain. Ya, misalnya 3 deh. Nah, kalau saya sih suka-suka saya ya, pokoknya suka saya. Ya, misalnya kita gabungin ya. Timpani ini ada simbal, tapi tidak semua keyboard ada simbal. Kebetulan di sini ada. Nah, kalau ditekan keras dia akan bunyi, kalau ditekan pelan nggak bunyi. Nah, itu bisa kita gunakan di sini ya. Lalu bagian tengah lagu atau bisa dibilang bridge, jembatan lagu, ya kan? Kita bisa kasih suara yang soft. Nah, kita simpan kombinasi di satu misalnya. Kita cari suara yang soft seperti concerto strings, itu yang hanya biola tidak begitu banyak di sini. Nah, di mix dengan chamber string. Tapi ingat ya, lain keyboard, lain merek, beda suara. Jadi kita harus pinter-pinter cari suara yang mirip-mirip. Ya kan, dengan kirinya kita model kontrabas ya. Nah, kirinya ya, kontrabas itu bass yang gede, yang gede banget, tinggi, tingginya sama manusia lebih tinggi mah ya, yang Tom and Jerry biasanya itu yang main. Nah, keduanya supaya lebih variatif lagi, kita bisa simpan di memori 5 misalnya nih. Kita tambahin suara apa ya? Nah, orkestra horns ya, horns seperti yang saya bilang tadi, French horns. Ya, yang trompet yang muter-muter yang bentuknya kayak keong itu. Nah, nih ya. Nah, bisa. Nah, balik refren, mudah. Masukin lagi. Semua udah jadi dengan memori, dengan suara yang kita memorikan, kita program, ya kan? Jadi kita main tinggal supaya nggak ribet, gitu ya. Jadi supaya enak kita mainnya, lancar. Cuman nggak segampang itu memang. Ada teknik-teknik bagaimana cara membunyikan timpani, ya. Kapan saat roll, ya. Nggak bisa serta-merta. Yang penting gubruk-gubruk ya. Ingat, kita harus tahu bagaimana caranya, itu perlu teknik memang. Jadi harus belajar khusus soal beginian ya, jadi nggak segampang itu. Saya pun dulu juga belajar benar-benar sehingga bisa menjadi seperti ini. Begitulah pemirsa, lagu Indonesia Raya saya bunyikan langsung live, bukan dengan rekaman, nggak ada flash disk di sini pun. Coba kamera harus lihat. Nah, kalau flash disk kan biasanya ditancepin di sini nih, ya ditancepin di sini ya. Nah, ini nggak ada. Karena memang saya nggak suka main Indonesia Raya dengan flash disk rekaman. Apalagi hanya bunyi piano. Aduh, ini lagu yang diperoleh dengan perjuangan darah, ya kan? Harus disajikan dengan yang sebagus-bagusnya. Makanya saya live, main, aksi. Ya, kadang-kadang sih namanya main ya, pemirsa ya. Kadang nggak juga perfect-perfect. Kadang kepencet. Nah, kadang kepencet juga sih. Tapi saya bangga bisa menyajikan lagu Indonesia Raya sebagus mungkin. Terima kasih kepada almarhum ayah saya, karena dia yang mengajarkan semuanya ini. Bagaimana mix dalam satu keyboard, tapi bisa mengeluarkan bunyi seperti orkestra. Tapi tergantung keyboardnya juga sih. Kalau keyboardnya seperti ini sih bisa. Tapi kalau keyboardnya yang
Ya, beda-beda merek, saya harus menyesuaikan lagi. Jadi, memang nggak semua keyboard bisa dibunyikan seperti itu. Harus lihat dari kecanggihan keyboard. Ya kan? Ini saya nggak promosi keyboard yang bagus apa ya. Ya, pokoknya kalau ketemu keyboard yang bagus ya, bisa kayak gitu ya, disyukuri. Kalau nggak bisa ya, sudah apa boleh buat. Tapi yang penting apa? Bagi saya, bukan kualitas atau bagusnya lagu, tapi bagaimana semangat. Semangat dari dalam diri untuk bisa menyajikan lagu ini sebaik mungkin. Jadi kalau keyboardnya nggak bisa kayak gini ya nggak apa-apa. Tapi mainnya yang semangat, yang semangat. Ya. Sebab 75 tahun Indonesia Merdeka ini benar-benar kita jiwai dengan semangat, dengan ya apa ya spirit yang baru untuk Indonesia maju merdeka. Nah nanti kalau masih bingung. Gimana sih pengen main kayak gitu dan sebagainya. Nah, jangan khawatir pemirsa. Yang pertama ya kan, kalau suka like nih. Ya, YouTuber ya. Se-like nih, kasih jempol ya. Ya, apa namanya kalau nanti suka lagi, pengen lihat-lihat video saya yang banyak, subscribe ya. Ada tombol subscribe di bawah ini, bisa pencet. Jangan pencet yang lainnya, pencet subscribe ya. Nah, itu kalau yang suka dan pengen langganan, karena di channel ini banyak sekali video-video yang menampilkan lagu-lagu perjuangan, ada juga lagu-lagu yang rohani, karena saya ya biasa di gereja ngajar ya kan, nggak tahu nih para pelatih gereja gimana ya nasibnya ini apa, kan saya juga pelatih paduan suara di gereja selama pandemi tidak ada kegiatan mengajar, kadang ya itu yang ingin saya juga sedih ya, ada yang mereka harus beralih profesi jualan online, jadi pedagang dan sebagainya. Ya, kita semua berdoa supaya segera pandemi ini berakhir, supaya nasib-nasib mereka kembali baik lagi, enggak terus-terusan seperti ini ya. Semoga Tuhan membantu. Kita berdoa semuanya, kita tetap semangat di Indonesia ini. Dan yang bingung, nah masih bingung dengan video ini karena saya kebanyakan mulut ngocehmu dari tadi ya. Langsung saja call atau WA, ini nomornya ada di bawah ya. Nah, di bawahnya nanti deskripsinya ada, dipencet tek deskripsi nanti keluar nomor saya ada di situ. Boleh WA, boleh apa ya, pokoknya silakan. Kalau mau les privat juga boleh, atau mungkin bagi instansi-instansi yang pengen supaya nanti kalau ada lagu Indonesia Raya dikumandangkan, acara rapat atau acara apa, ulang tahun perusahaan apa, boleh panggil saya. Nanti saya bawa dengan keyboardnya. Ya, dengan saya bawa keyboardnya nanti pokoknya ya selama yang ada di Jakarta dan sekitarnya saya bisa, kalau di luar kota ya. Ya nanti kita bicarakan lah. Pokoknya kalau untuk lagu Indonesia Raya nih ya, siapa tahu ya istana pengen manggil saya. Ngarep.com ya pemirsa ya. Ya siapa tahu istana pengen manggil saya sekali-sekali ya, kan biasanya kan orkestra, bagus-bagus orkestranya itu apa? Kita Bahana ya, bagus orkestra atau biasanya dari Korps Marinir tuh keren drum bandnya ya. Ya sekali-sekali lah pakai keyboard bisa kan ya, untuk yang event-event kecil aja. Jadi saya dengan senang hati akan memainkan lagu ini dengan keyboard, tapi ya mirip-mirip dikit lah dengan musik aslinya ya. Jangan takut, pokoknya kontak saja, tetap semangat merdeka. Lagu Indonesia Jaya sebagai lagu penutup yang biasanya dibawa oleh Ovianola yang banyak ditonton di channel ini juga.